Pemirsa, material erupsi Gunung Lewotobi laki-laki merubuhkan bangunan gereja Stasi Santo Lukas Bawalatang di Desa Nawokote, Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur pada Sabtu 9 November 2024. Peristiwa ini baru diketahui saat sejumlah warga pulang ke kampung tersebut untuk melihat keadaan rumah mereka pada Minggu 10 November 2024 siang hari. Wartawan mendapat satu rekaman video dari warga setempat sekira pukul 1 lebih 20 menit siang. Hubungan atap gereja tampak ambruk. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Paul Kabelen, jurnalis Tribun Flores. Rekan Paul, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Selamat siang rekan Justina. Dampak erupsi besar oleh Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Pulau Flores Nusa Tenggara Timur, memang sangat parah dan saat warga di Dusun Bawalatang, Desa Nawokote, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur yang terdampak sangat parah akibat letusan itu, ketika mereka pulang melihat keadaan kampung mereka, mendapati satu bangunan gereja Stasi Santo Lukas di wilayah itu yang sudah ambruk. Bangunan itu ambruk akibat atapnya tak mampu menahan beban belerang dan juga material pasir akibat dari erupsi terus-menerus oleh gunung yang hingga kini masih berstatus level 4 atau tawas. Sesuai rekaman video dan informasi dari sumber yang ada di lokasi, menyebutkan bahwa kuda-kuda ataupun konstruksi bangunan itu di bagian atap patah, menyebabkan sejumlah bangunan seperti dinding dan juga konstruksi lainnya juga ikut roboh, menghantam bangku dan seluruh perabot mebel yang ada di dalam gereja itu. Dan hingga kini gereja itu sudah dipenuhi oleh material abu vulkanik. Meski gerejanya ambruk, namun atribut kudus di dalam gereja tersebut semuanya selamat. Warga berhasil mengamankan atau mengevakuasi patung Bunda Maria, patung Santo Yosef, dan juga tabernakel yang menjadi tempat menyimpan sakramen kudus saat perayaan Ekaristi. Dan desa Nawokote dan juga desa-desa sekitar Gunung Lewotobi, sekitar ada 8 desa memang terdampak sangat parah. Di desa Nawokote itu sendiri, saat ini material berupa pasir dan vulkanik sangat tebal dengan ketinggian mencapai 30 cm atau seukuran sekitar betis kaki orang dewasa. Pemukiman itu saat ini memang sudah porak-poranda, termasuk dengan 8 desa lainnya yang terdampak pada aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki. Belum diketahui total kerugian dan juga jumlah rumah yang rusak itu, namun banyak rumah yang sudah tidak bisa ditempati lagi. Dan sementara ini warga di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ileura berjumlah 10, lebih dari 10.000 orang sudah mengungsi ke posko-posko yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, seperti di Posko Lewalaga, Posko Konga, dan juga Posko Kobasoma. Selain itu, ada juga warga yang bertahan di Kabupaten Sika, tepatnya di Desa Keringa dan Hikong, Kecamatan Talibura. Dan sejauh ini, informasi yang diperoleh langsung dari Pos Pengamatan Gunung Api atau PGA Lewotobi laki-laki di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, selama 13 jam terakhir atau dari pukul 12 malam sampai dengan saat ini jam 1 lewat 12 waktu Indonesia Tengah, Gunung Lewotobi laki-laki sudah meletus sebanyak 4 kali dengan memuntahkan material vulkanik setinggi 1.500 sampai 2.500 meter di atas puncak gunung tersebut yang memiliki ketinggian 1.584 meter di atas permukaan laut. Dan malam tadi gunung itu juga sempat mengalami letusan yang cukup besar serta memuntahkan lava panas. Berdasarkan video dan foto yang diterima dari Pos Pengamatan Gunung Api dan juga sejumlah warga yang ada di sekitar gunung itu, namun dalam radius yang cukup aman, gunung itu tampak mengeluarkan pijaran api yang sangat banyak yang meleleh hampir ke seluruh badan gunung. Dan sementara ini memang anjuran keselamatan dari PBF MBG dan juga pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur bahwa radius aman dari gunung tersebut adalah 9 km.
atau melampaui 2 kilometer dari yang ditetapkan sebelumnya 7 kilometer. Setelah ditetapkan 7 kilometer, namun desa-desa yang ada dalam zona yang diklaim aman sebelumnya itu 7 kilometer seperti Desa Buru Kedang dan Desa Pulau Lira, nyatanya juga dilanda material berupa kerikil akibat letusan besar dari gunung itu yang terus berlangsung sejak hari Minggu tanggal 3 November 2024 hingga hari ini, Senin 11 November 2024. Dampak kerusakan juga sangat parah. Banyak bangunan rumah warga yang terbakar dan juga roboh akibat dihantam material padat yang panas oleh gunung tersebut. Dan juga untuk korban jiwa sejauh ini tercatat ada 10 orang, di antaranya 9 orang meninggal saat terjadi letusan dan 1 orang meninggal saat berada di tempat pengungsian. Demikian, Justina, informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Flores Timur terkait erupsi Gunung Lautobi laki-laki yang merusak perkampungan. Baik, Saya rekan. kembalikan. Baik, terima kasih rekan Paul Kabelen melaporkan langsung dari Flores Timur. Kami terus menantikan informasi dan juga turut mendoakan rekan-rekan di lokasi. Semoga selalu dalam lindungan. Selamat bertugas kembali, rekan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.